Video viral ini merekam detik-detik pelepasan seorang tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tangis haru tak tertahankan saat para tenaga kesehatan melepas kepergian seorang rekan mereka. Iis, seorang bidan tenaga kesehatan di Puskesmas Cibitung, Kabupaten Bekasi, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Dalam kondisi hamil 7 bulan, bidan Iis tetap menjalankan tugas sebagai petugas kesehatan gugus tugas COVID-19. Bidan Iis meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan sempat dirawat di Rumah Sakit Cibitung Medika Kabupaten Bekasi. Benar bahwa beliau almarhum wafat dengan COVID, kemudian sementara dalam kondisi mengandung, umur kehamilan sekitar 7 bulan. Dalam lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran, tercatat 185 tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi terpapar COVID-19 dan 2 di antaranya meninggal dunia.